Kereta Volkswagen Kuning atau lebih dikenali sebagai hantu Volkswagen Kuning seringkali menjadi perbualan hangat dalam kalangan masyarakat Malaysia sebagai sebuah kereta yang misteri dan dianggap berhantu kerana ia sering mengganggu sesiapa sahaja yang melalui lebuh raya, terutamanya di bahagian kawasan Karak. Namun begitu, kisah penampakan Volkswagen Kuning ini bukan sahaja berlaku di lebuh raya Karak, tetapi pernah juga diceritakan penampakan Volkswagen Kuning ini di lebuh raya di antara terowong menorah. Mengikut kepada asal penceritaan, gangguan Volkswagen Kuning ini dikatakan telah mula mengganggu kenderaan di lebuh raya semenjak 1956 lagi, terutamanya di lebuh raya Karak dan selepas siapnya lebuh raya utara selatan. Bermula di bahagian yang saya cakap tadi, terowong menara hingga ke Jelapang, tiba-tiba ada pula gangguan Volkswagen Kuning di kawasan tersebut. Mengikut kepada rupa dan tahun asal kewujudan kereta, Volkswagen Kuning ini ia adalah daripada jenis Volkswagen Beetle, keluaran negara Jerman 1938, berwarna kuning dan modus operandinya. Ia dikatakan mengganggu sesetengah kereta yang lalu dengan cara memotong kereta yang ada dengan tiba-tiba dan secara mengejut. Kemudiannya, Volkswagen ini akan memperlahankan semula kelajuannya agar kereta yang diganggunya memotongnya semula. Tetapi ada yang mengatakan, jangan potong kereta Volkswagen Kuning itu kalau tak nak kejadian buruk berlaku. Dan jika ada pemandu yang memotong kereta Volkswagen Kuning itu, ia akan memotong semula kenderaan tersebut dengan secara mengejut kerana tiba-tiba berada di hadapan kereta yang diganggunya, dan jika situasi tersebut tidak diatasi dengan baik, maka akan berlakulah kemalangan. Disebabkan oleh gangguan Volkswagen Kuning ini, ada juga orang yang menceritakan kalau kita tak buat apa-apa ataupun tidak memotong kereta Volkswagen itu, kereta Volkswagen Kuning itu akan terus mengganggu dengan bergerak di bersebelahan kereta yang diganggunya. Dan apabila dilihat di dalam kereta Volkswagen Kuning itu, didapati tiada orang di dalamnya, dan ada sesetengahnya yang mengatakan terdapat satu individu yang tidak berkepala. Kalau dilihat kepada sejarah kewujudan Volkswagen Kuning itu, kisah yang pernah diceritakan, seorang isteri telah curang kepada suaminya yang memiliki Volkswagen Kuning. Lalu si isteri telah membunuh suaminya dengan kejam, kemudian mengambil Volkswagen Kuning bersama dengan kekasih gelapnya. Akibat daripada kejadian tersebut, roh suaminya telah menyimpan rasa dendam yang membara untuk memiliki kereta Volkswagen Kuning tersebut. Dan disebabkan itulah, kereta Volkswagen Kuning itu sering dilihat berlega-lega di lebuh raya dan akan mengganggu sesiapa saja yang melalui lebuh raya Karak tersebut.